Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam cerita hari ini, sambutan Taipusa. Tapi banyak cerita yang kita dapat ketahui, khususnya ketika ramai yang bimbang dengan penularan wabak novel coronavirus, di mana sebentar tadi kami bawakan sidang media oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kesihatan mengenai pertambahan satu lagi kes terbaru di Malaysia, menjadikan keseluruhan kes kumulatif positif coronavirus di Malaysia adalah 16 buah kes. Namun di sebalik itu, itu tidak menidakkan ataupun tidak merencatkan perjalanan sambutan Taipusam, khususnya yang berlaku di Batu Cave. Sebelah pagi tadi, wartawan Madiha Abdullah bersiaran dari Batu Cave. Tetapi sebelum itu, Faris Daniel Razi, wartawan muda kita di Esra Awani, berkesempatan untuk melakukan tinjauan semalam. Dan itu merupakan tugasan pertama kali sambutan Batu Cave. Betul. Dan pertama kali juga kaki ke di Batu Cave. Tapi Faris memiliki sikit sebanyak pengetahuan, dia dah faham sambutan Taipusam dan sebagainya. Apabila sampai di Batu Cave semalam, saya tahu Batu Cave juga antara tempat yang Instagramable untuk generasi muda seperti Faris. Tapi apabila ada sambutan keagamaan seperti ini, sudah pasti suasananya berbeza. Benar. Namun itu tidak menindakkan pelancong asing juga turut sama datang. Cuba gambarkan suasana semalam. Mungkin tidak sesesak pagi ini, tetapi semalam dah mula berduyun-duyun ke Batu Cave. Cuba Faris ceritakan. Betul. Sebenarnya semalam ni yang saya datang tu sebenarnya dah boleh dirasai dia punya kemeriahan tu sendiri. Kerana apabila saya sampai di sana, Pesta Kavadi semua tu mereka berarak mengelilingi pekarangan kuil di Batu Cave tu sendiri. Dan memang saya tak terkejut lah, kerana pastinya kalau setiap kali perayaan Taipusam, tidak kira tahun-tahun sebelum ini, pastinya ada pelancong luar ataupun pelancong asing yang menghadiri ke untuk memeriahkan lagi. Mereka pun turut berarak ataupun mengikuti diorang punya pesta ni sendiri. Dan apa yang sebenarnya yang memberi kebimbangan, sebab saya turun je kereta Zul, saya terus pakai topeng, penutup mulut dan hidung dan mulut. Dan apabila saya sampai sana, saya cakap, diorang ni tak risau ke kan? Ni tempat orang ramai ni kan? Tapi mungkin mereka sebenarnya dah ambil langkah-langkah pencegahan awal seperti yang disihatkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ni. Jadi itulah yang menjadi fokus semasa saya di sana. Ini visual semalam? Betul. Pukul berapa Faris sampai? Kalau ini lihat waktu petang pukul 5, pukul 6 lebih kurang. Yes, time ni pun kalau nak ikutkan jalan di sekitar Batu Cave tu dah sesak dah sebenarnya. Dan polis pun dah start buat block apa semua, roadblock semua. Kalau nak ikutkan, saya nak masuk dia tu pun memang sesak, di mana sampaikan saya terpaksa mengikut orang-orang belakang yang ham. Macam orang yang tengah berarak. Ikut perarakan Gavadi dan sebagainya, ikut sekali mereka di belakang. Betul. Dan saya sampai semalam dalam pukul 6. Time tu pun biasalah peak hours kalau nak ikutkan jalan di hari Jumaat. Betul. Orang balik kerja. Tapi semuanya berjalan dengan lancar dan sebagainya. Faris, apabila diminta untuk Faris, tugasannya semalam ialah untuk melakukan liputan menjelang sambutan Taipusam hari ini dan untuk melakukan siaran langsung bersama dengan Cynthia Ng dalam Awani 745. Betul. Tiada yang Faris interview semalam? Saya sempat interview 5 minit sebelum nak live, betul-betul. Okey. Okay. Cuba ceritakan ketika berintas langsung, kerana kalau penonton ini mengetahui, untuk Awani 745 tu programnya 40 minit. Betul. Dan kalau boleh, kita nak memberikan yang terbaik kepada anda dan meletakkan elemen siaran langsung, perkembangan terkini dan sebagainya. Faris bersiaran semalam dalam lebih kurang pukul 8.15. Betul. Dan dapat menemubuah ramah siapa semalam? Sebelum dia hantar langsung? Dia sebelum. So, maknanya, okay, saya macam cakap dengan kameraman, Abang Farid. Saya cakap, Abang, kalau saya dapatkan temubual dengan pihak pusat operasi perubatan tu, siap boleh tak? Betul ke? Sebab saya pun ingin dapatkan maklumat. So, bila dah... Kalau dapat dinaikkan gambar dan visualnya. So, bila dah sampai dekat pusat operasi tu, saya carilah orang-orang yang in charge di sana, dan saya berjumpa dengan pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah, Dr. Jaya. Katanya dia bertugas untuk sepanjang 4 hari berlangsungnya perayaan Taipusam di Batu Cave ni. Dan ini yang memang siap dengan lengkap, betul, topeng dan inilah, sebagainya. Inilah pasukan perubatan yang standby 4 hari di sana, dan mereka juga ada shift mereka. Dan setiap kali satu shift tu dikatakan ratusan sukarelawan yang bertugas. Dan terdiri daripada pelbagai agensi, daripada Kementerian Kesihatan dan juga beberapa agensi-agensi yang lain. Betul. Dan juga dikatakan Hospital Selayang juga terdapat diorang punya pusat pakar doktor sendiri yang standby di situ. Dan of course, even though lagi 5 minit, 10 minit nak live. Cuba juga interview. Saya cuba try juga. Okay. So far ada tak kes ataupun suspek novel coronavirus ni? Kerana itu yang menjadi kebimbangan pastinya.
Dan dia kata, okey, dia panggil saya dekat sikit. Okey, benda ni sebenarnya tak ada lagi. Okey. Saya macam, oh, ingat betul-betul ada kan, uh-huh, sebab dia ajak ni. Cuma dia kata yang ada kes-kes hanyalah kemalangan kecil seperti orang pengsan yang berlaku setiap tahun sebenarnya. Betul, kerana memang sangat sesak Zul. Kalau nak ikutkan, saya tengok di daripada bawah sendiri, angle nak tengok naik tangga tu sebenarnya mungkin sebelum ni anak-anak muda pergi sana ambil gambar macam okey kosong je. Yang ada pun anak-anak monyet ikut banyak-banyak monyet kat situ dan semalam memang sesak. Seperti mana yang dikatakan tadi, salah seorang petugas juga mengatakan bahawa kalau selalunya kalau daripada bawah sampai ke atas ke kuil di atas itu ambil masa 15 minit, tapi kalau untuk perayaan seperti ini mungkin mengambil masa 2 hingga ke 4 jam. Betul. Jadi rakan-rakan kalau dekat dalam boleh letakkan sedikit gambar visual Faris berlintas langsung semalam. Susah tak nak berlintas langsung ni, khususnya ketika dalam perayaan Taipusam ini. Mungkin Faris dapat gambarkan suasana di perayaan Taipusam itu dan ketika melakukan siaran langsung lintas langsung semalam tu, kalau dapat dinaikkan gambar visual Faris semalam. Okey, sebenarnya semalam saya dijadualkan untuk cross tu pukul 8.15 minit. Tapi sebenarnya saya dapat cat kamera tu dalam pukul 6.45. Dalam untuk dapatkan spot yang terbaik. Betul. Kita betul-betul nak nampak angle tangga tu sendiri dan sebenarnya tempat tu sebenarnya tempat orang dah berkampung. Orang mereka semua keluarga mereka sedara mara semua dah ambil tikar, dah bentang, dah duduk kat situ. Memang dikatakan dah hari sebelum lagi diorang dah ada kat situ. Jadi tempat saya ni betul-betul tengah dikelilingi dengan mereka, masyarakat India ataupun penganut agama Hindu di situ. Dan apa yang menjadi membuatkan saya rasa cemas ialah mereka semua ramai tu berdiri belakang kamera. Pasal ada yang sempat. Dia cemas tu kalau kita nak fahami, adakah kerana berasa berdebar untuk bersiaran langsung ataupun takut diganggu ataupun mengganggu mereka lalu lintas dan sebagainya? Dia sebenarnya takut diganggu je sebab saya okey dalam fikiran saya, okey saya nak ceritakan pasal kemeriahan dan juga isu coronavirus itu tidak menjadi kebimbangan dalam kerana saya tengok okey dia berlangsung dengan baik. Semuanya terkawal dan apabila macam okey sebelum live tu sebenarnya diorang main lalu je depan kamera. Itu yang menjadi macam janganlah time live ni. Adakah anda duduk di lokasi yang salah sebenarnya? Tak. Sebenarnya lokasi tu memang strategik. Kalau nak ikutkan ada media-media lain juga, diorang pun ada jalankan membuat stand apa di situ dan saya rasa saya kira memang itulah spot yang baik dan kalau nak ikutkan boleh je nak pergi jauh tapi tak nampaklah suasana meriah tu daripada angle-angle yang jauh. Jadi tapi apa yang jadi semalam sebenarnya kalau nak ceritakan visual nanti ada, tapi kalau siapa anda yang menonton awal 7.45 semalam, Faris keluar di segmen terakhir dalam awal 7.45. Betul. Tapi mungkin kerana keadaan begitu meriah dan juga ada percara sembahyang juga berlaku di situ melalui speaker dan sebagainya. Adakah sukar untuk mendengar isyarat daripada studio? Okey, mula-mula sekali pastinya daripada studio dah cue. Okey, dengar tak suara apa semua kan? Okey, kita lagi 10 minit nak live, lagi 9 minit nak live. Okey, dengar lagi. Bila dah live, saya dengar. Okey, saya tahu saya last sekali third block dan iklan je saya dapat dengar suara Cynthia Ng, penyampai kita semalam. Okey, dah habis dia cakap. Okey, mungkin time ni lah. Tiba-tiba time tu lah pula macam-macam bunyi. Macam-macam jadi belakang. Betul, memang bingit. Dan saya rasa macam, okey, bila tak ada queue ke? Biasanya akan dah habis masa tu, dia orang akan cakap, studio akan bagi tahu arahan. Okay, dah habis dan toss kepada balik penyampai kan. Tapi saya tak dengar benda tu. Tak dengar dan akhirnya bercerita lah. Masih kami potong awal di situ semalam. Tapi Faris, akhirnya bagaimana sebenarnya sebagai seorang wartawan, kita di Esra Awal ni menjadi satu tanggungjawab juga untuk melaporkan saya langsung. Dan bagi wartawan seperti Faris, boleh dikatakan baru, muda dan sebagainya, apa persiapan Faris supaya memastikan bahawa dalam upacara ataupun perayaan sambutan keagamaan seperti ini ada beberapa perkara yang kita perlu ambil tahu dari segi adat resam, daripada segi kepercayaan, sensitiviti dan juga bagaimana untuk menyampaikan kepada masyarakat secara keseluruhannya, kerana konteks itu penting. Benar. Dan dalam Faris lakukan semalam ialah untuk kaitkan bagaimana perhimpunan yang besar seperti ini, perayaan agama sebesar yang seperti ini masih lagi dapat dilakukan dengan baik, masyarakat dapat informasi-informasi yang berkaitan dengan faktor kesihatan juga dan baik. Dan bagaimana Faris rasakan bahawa banyak sebenarnya, ini bukan sekadar sambutan tapi masih lagi perlukan kajian, research dan sebagainya. Benar. Adakah jiwa muda tu rasa macam banyak perkara yang dilakukan sebenarnya, banyak sisi-sisi lain yang kita nak fikirkan? Betul. Kalau saya ada juga tengok contoh-contoh sebelum ni macam sambutan Taipusam, macam awal ni cover sebelum ni, untuk tonton sebelum ni, mereka hanya mengambil angle kemeriahan ataupun cerita daripada pengunjung, pelancong luar dan sebagainya. Dan tahun ni saya rasa macam ada sikit bebanan dia, di mana tekanan dia itu adalah sebabkan wabak coronavirus ini sendiri. Dan okey, saya tak nak merisaukan orang ramai. Pastinya itu yang menjadi saya punya ni lah. Pasti saya cakap, okey, mungkin ada
tak nampak semua yang pakai topeng, tapi saya rasa mungkin ada langkah pencegahan awal. Dan saya tengok di situ juga ada booth. Okey, jadi macam okey. So saya akan pastikan orang di situ semua dia orang boleh bergantung. Sekiranya macam okey, in case ada benda jadi ke apa. Tahu itu, dan booth tu kalau pusat kecemasan tu yang diletakkan di kawasan yang mudah dilihat dan juga mudah betul, di akses. Betul. Di sebelah pintu masuk Kuil Batu Cave ni sendiri, Kuil Seri Surabamania ni sendiri. Dan setiap kali saya berdiri di situ dalam lebih kurang setengah jam, sejam. Dan setiap kali 10 minit tu ada je tim-tim penguatkuasa yang mengawasi dan juga ni. Faris, ramai tak wartawan-wartawan lain ataupun media-media lain juga melakukan sambutan Taipusam di Batu Cave? Kerana inilah keunikan Malaysia. Betul. Malah acara seperti ini juga mendapat tumpuan media bukan sahaja daripada dalam negara tapi di luar negara. Jadi nampak tak teman-teman wartawan lain? Ataupun kerana coronavirus, tumpuan tu kurang diberikan? Bagi saya sebenarnya tak banyak pun sebenarnya. Mungkin ataupun timing saya tak betul ke, mungkin mereka datang lebih awal ke. Tapi yang saya sempat berjumpa dengan bernama dan dia pun menyambut Taipusam ni sendiri dan saya sempat menemu wali dan apa yang diceritakan sebenarnya, apa yang awak petekankan dalam penulisan hari ini. Dan dia bercakap bahawa coronavirus tu saya ambil tapi sikit je, dia kata. Sebab orang tak risau, so saya tak nak risaukan orang, dia tak kata macam tu. Orang. Ya, jadi itu perkara juga berlaku, tapi dalam masa yang sama apa yang berlaku kalau visual anda lihat ini juga persediaan sudah dilakukan dengan baik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan harapnya semua berlaku dengan baik. Faris, terima kasih kerana semalam cerita pasal Taipusam, tapi hari ini kami tugaskan untuk sambutan Cap Gome. Benar. Itu menarik untuk 7.45 nanti. Faris kami lepaskan untuk pergi ke Tasik Jaya, Taman Jaya, Petaling Jaya untuk mengikuti dan juga memahami juga sambutan Cap Gome. Faris tugasnya malam ni dalam awam 7.45. Tapi kita berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini saya nak bersama dengan rakan dan juga wakil Astro Awan di Johor. Apakah ceritanya? Itu dalam cerita selepas ini.